Welcome back to my YouTube channel bersama saya Ugi Moikalpulia yang tentunya selalu membahas tentang memasak simple, ide usaha dengan modal recehan dan mukbang ala aku. Nah, untuk kalian atau teman-teman semuanya yang baru pertama kali datang ke channel ini cocok sekali untuk yang mau belajar memasak atau yang baru mau memulai usaha. Nah, channel ini cocok sekali untuk kalian. Nah, kalau misalnya usahanya gagal-gagal terus di usaha kulinernya, ikutin channel ini, subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, oke? Nah, dimulai. Ini cocok banget untuk yang baru mulai usaha, memulai belajar memasak atau misalnya anak muda yang baru mau gimana sih cara memasak dengan mudah. Nah, ini cocok ya. Nah, kali ini saya akan membuat ide usaha atau bisa dikonsumsi di rumah. Ini yang sehat-sehat, tetap dari buah-buahan. Apa itu? Untuk buka puasanya ini enak banget. Nah, salad buah. Saya akan memberikan rahasia salad buat yang enak dan mudah. Ayo ikutin terus, bahan-bahannya simple. Perlukan adalah ini buah-buahannya bebas ya. Jadi sesuai selera aja mau. Kalau saya sih prinsipnya gini, cari buah yang murah tapi berwarna-warni. Jadi enak dilihat gitu. Ini saya ambilnya yang warnanya warna-warni aja. Jadi ada hijaunya dari kiwi, ini sisa yang tadi membuat membuat spring roll, kemudian mangganya juga sama, ini jeruknya, kemudian anggurnya, strawberry-nya, kemudian apelnya dan pirannya. Nah, ini bebas, tapi yang ditentukan adalah sausnya ya. 250 gram mayones, 50 gram susu kental manis, kemudian keju krap secukupnya. Kemudian saya menggunakan yogurt yang kemasan seperti ini. Ini bebas ya, rasanya mau pakai apa saja boleh. Kemudian ini buah-buahannya tadi ya sudah, dan tidak lupa memakai lemon. Ini sesuai dengan mau jeruk nipis boleh atau jeruk lemon juga boleh. Ini sesuai selera. Nanti diicip-icip aja dulu. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita tumpahkan mayonesnya sampai benar-benar habis. Kemudian kental manisnya. Kemudian yogurtnya. Merek apapun boleh ya, saya pakainya kebetulan yang ini. Kita campurkan. Kita tumpahkan. Kita aduk. Nah, ini kita pakai perasan lemon secukupnya. Ini sesuai selera ya. Awas, biji-bijinya nih diambil. Banyak. Nah, kita aduk. Lemon itu fungsinya untuk membalancekan rasanya ya. Jadi ada asam-asam segarnya gitu. Sekarang kita icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini segar banget. Dan yang pasti ini gampang banget ya. Nah, setelah ini kita mulai potong-potong buahnya. Nah, ini pialnya itu walaupun misalnya udah agak seperti ini, tapi ini masih bagus ya dalamnya.
few moments later. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita campurkan sebagian. Kita biar kecampurannya rata. Nah, gitu ya. Ini kalau nggak mau pakai jeruk, nggak apa-apa. Ini udah saya buangin bijinya. Jadi insya Allah sih nggak akan ada bijinya. Terus setelah itu kita campur lagi atasnya. Nah, jadi rata ya. Nah, warna-warni. Oke, mangga. Ini buat di atasnya. Sekarang kita tumpahkan. Mantap. Sudah enak banget ya. Kental terus. Kalau lebih suka manis, boleh ditambahkan susu kental manisnya lebih banyak ya. Tuh cantik kan warna-warni seperti ini. Tuh lihat, mantap banget. Ini cantik banget. Tuh. Tuh warnanya lihat kan, warna-warni. Ini sih segar banget ya dari penampakannya aja. Udah bikin segar. Nah, ini sekarang kita tinggal setting ya. Lihat warnanya, ada kuning, ada hijau, ada ungu, ada merah dari stroberinya. Sekarang kita tempatin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dagangannya laris manis, berkah, berkah. Amin. Seperti ini kita buat juga yang kemasan sekali hap. Lihat sekali hap, tapi ini enak banget nih. Aduh, kental sedikit nih. Lihat ini yang ukuran 200 ml, yang ukuran 200 ml. Bikin bertumpuk seperti ini. Semakin mewah dan menarik ini pakai keju ya. Premium kita pakai kiwi di atasnya. Sekarang aku icip yang lihatnya aku lihat dong. Masya Allah ya. Kental banget, terus lumayan. Ya ampun, ya Allah, plus kejunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rapat banget, pokoknya enak banget. Nah, ini kalau ide kemasannya, kalau misalnya mau dijual dengan versi yang besar. Ini 500 ml ya. Isinya wow banget. Ini lengkap banget dan yang pasti ini creamy banget. Nah, ini untuk versi satu orangan, lihat. Creamy banget kan? Aduh, ini sih enak banget. Dan jangan lupa kalau misalnya mulai usaha, ini ditempelin stiker merek kalian supaya kalau misalnya mau repeat order, ini sudah ada nomor teleponnya, Instagramnya, pokoknya seperti ini ya. Cantik banget, lihat dari pinggir ya. Warnanya warna-warni banget. Tuh, lihat. Nah, ingat, jangan pernah menyerah, terus usaha terus. Dan ini yang langsung dimakan. Aduh, ini segar banget sih, apalagi kalau buahnya fresh. Pilih buah yang murah, yang sedang musim. Boleh buah apa saja, oke? Yuk, selamat berjuang mencari pundi-pundi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.